Kembali di iNews Petang, satu orang mengalami luka akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Sudiatmo, Jakarta. Kecelakaan melibatkan satu minibus dan mobil box. Kecelakaan terjadi siang tadi di Tol Sudiatmo, ruas Cawang menuju Tanjung Priok, dan kejadian bermula dari mobil minibus yang melaju kencang di ruas jalan tol dan tiba-tiba menabrak mobil box dari belakang. Kecelakaan menyebabkan mobil minibus rusak berat dan mobil box terbalik serta membuat sopir mobil box terluka. Kecelakaan sempat membuat jalan tol Sudiatmo arah Jantung, maksud kami arah Tanjung Priok, macet. Jadi gimana ini? Bagaimana tanya? Saya nggak tahu.